Jaya, terutama apa? Pertama Jaya, Jaya di bidang apa? Jaya membangun kota Jakarta dan infrastruktur. Berjaya sedang masuk di bidang infrastruktur kota Jakarta. Jalan tol, air minum, listrik, pelabuhan dan sebagainya. Sampai ke resik, juga konstruksi. Metropolitan pun apa? Jabodetabek, seluruh Jabodetabek yang bergerak. Nah, kemudian kota pun datang. Daerah-daerah yang besar sudah dibangun Jaya Kumir. Kita seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Jadi perusahaan tiga itu membagi wilayah dan jenis usaha. Prinsip utama kami bagi tiga tadi. Termasuk luar negeri. Itu yang dari 10 tahun dan maaf sendiri terpukul Jaya Kumir dan luar biasa. Tahun ini kita punya sales naik 30% dari tahun yang lalu. 30%? Tahun ini akan naik 50% atau 70% daripada tahun lalu. Jadi, itu yang saya sedih. Saya ketemu dengan Pak Budiono. Pak Budiono menang saya, gimana mau makan? Pak, saya suruh berbicara. Maka itu Pak, tidak mau cari persoalan pengangguran dan kemiskinan terutama bidang sarjana. Itu sama saja dengan mengajar beliau untuk berbicara. Maka hanya mengucapkan apa itu penyusup. Itu yang bisa mengucapkan persoalan. Pak, entrepreneurship sudah kawat betul. 2500 tahun yang lalu, Cina itu mulai menemukan pengetahuan dan dimiliki oleh kaum elit. Confucius atau kaum mungkin ingin supaya semua ilmu pengetahuan seluruh masyarakat. Dia bicara sama raja. Raja tidak senang sama dia. So, raja ingin kuasai kaum bangsa dan kaum yang saya. Dia pergi ke seluruh Tiongkok dengan keadaan putus asa. Dia mati dalam keadaan putus asa. Tapi ilmunya tersebar. So, dia mati ilmu berkembang. Deng Xiaoping 30 tahun yang lalu ingin mengawalkan ekonomi di China. Dengan sasaran yang berbeda berkeliling seluruh tentang market seluruh China, dia berkeliling semua, dia berinvestasi dalam lebih baik dan kita sembangkan. Nah, saya bilang Pak, kemudian kami cari Pak Untuk bertanya Pak Budiono investasi, mau menggunakan karyawan, mau jadi program nasional. Nah, saya bilang Pak Untuk coba lihat kita macet, persoalan macet misalnya Merak. Ada tersiap untuk penulisnya yang bagi Indonesia di pemerintah di BUM yang pada akhlan. Itu dia cucu saya. Saya memberikan tempo. Tempo mereka jawab langsung. Jadi sekarang punya 140 penerbitan termasuk tertis di seluruh Indonesia. Dia terbina. Dia bagaimana manusia perempuan. Dia keliling seluruh Indonesia, siang dan malam. Ada masalah satu gereja, satu kendari, satu kemana, satu kaca. Biar kita baca